Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrabbilazim warrasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulallah. Qud biyadi qallat hilati adrikri. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, pada petang ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama dalam kuliah khas online daripada Tarim Al-Ghanna selepas daripada perjalanan kita yang penuh dengan rahmat dan berkat ke makam Nabi Allah Hud alaihi salam. Pada saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ziarah kita ke Tarim, lebih khusus ziarah kita ke makam Nabi Allah Hud, ialah sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu peringatan besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti mana tadi yang dijelaskan oleh Ustaz Irfan, Nabi Allah alaihi salam suatu mana ditulis penulis-penulis tentang cerita dia itu ialah lebih daripada 4,000 tahun dari dia dan penulis 4,000 tahun. Kalau kira sampai masa hari ini, dia lebih kurang 6,000 tahun lebih. Kalau kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad seperti mana yang ditulis oleh Al-Imam Al-Sayuti rahimahullahu ta'ala, umur dunia dari zaman Nabi Allah Adam sampailah kiamat hanyalah 7,000 tahun sahaja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sementara umur dunia sebelum itu kita tak tahulah berapa juta ribu tahun. Tapi dari zaman Nabi Allah Adam sampai kiamat, umur dunia hanyalah 7,000 tahun sahaja. Jadi kalaulah 6,000 tahun lebih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi berarti dunianya sudah hampir kepada pengakhiran dia. Mari kita congok pelan-pelan. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jarak di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Allah Adam dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu ialah sudah 5,500 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dengan dibangkitkan Nabi sebagai rasul itu sudah pun berjarak 5,500. Hari ini 1,446. Cuba campur dengan 5,500 campur 1,446. Betul. 6,946. Sebelum tu, okey, Ahmad campur 6,946 campur tu dah kira tu pengiraan bulan hijrah. Nabi kita SAW sebelum hijrah, Nabi duduk di Madinah 13 tahun, campur 13. 6,956.
lagi nak cukup 7,000 term bawah. Baki 41 tahun je lagi. Kalau kita kira daripada umat yang sebelum kita, sa'ala sinar mahnat, tidak ada satu umat pun yang berumur lebih daripada 1,500. Expired umur umat manusia ni 1,500 ya. Jadi kalau 1,446 sa'ala sinar Muhammad campur dengan 13, tengok berapa? 1,459. 1,459. 1,500 tolak tu. Ha, sama lah. 41 tahun dah lagi. Jadi kita ni, kalau dibahagi, kalau dibahagi, kita ialah umat akhir zaman. Kita ialah umat akhir zaman. Pasal Nabi kita, Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau akhir zaman itu dia bagi tiga. Kalau akhir zaman itu dia bagi tiga, kita ni duduk di bahagian yang ketiga lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kalau kita kira 1,446 campur campur 13, berapa tadi? 1,459 bagi 3. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berada di fasa yang terakhir sekali. Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mai ketari ni ialah sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu bayangan kepada pengakhiran dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tarim ni kira contoh macam mana zaman salafus salih hidup. Dan tarim ni kira dah begitu selamat sejak beberapa tahun dulu. Waktu dunia rosak, sini selamat. Tapi oleh kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dunia dah nak tamat dan berakhir, maka pencemaran dunia itu sudah terkesan pun di tarikh ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, macam mana boleh berlaku pencemaran-pencemaran tu? Melalui isu-isu yang berlaku di sekitar tarikh ni. Sebagai contoh peperangan, bila berlaku perang, tempat selamat sini, maka orang yang duduk di luar berlari main sini. Jadi mereka yang sudah pun berlumuran dengan ataupun bergelombang dengan dunia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila mereka main sini, jadi mereka membawa keburukan di luar ke dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka ia memberi satu mesej bahawasanya tirai akan dilabuhkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walau bagaimanapun, sini tetap selamat dibanding dengan tempat-tempat lain. Contoh kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, contoh kita kata di sini kota yang tidak ada panggung wayang, tapi di tempat lain sudah ada. Walaupun sebelum ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tempat lain pun tak ada, jadi mukalla, tapi dah mula ada.
sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di sini kira masih selamat. Sebab kalau cuba, siapa-siapa yang cuba-cuba nak buat macam tempat lain, masuk pengoyang bagi contoh, salli ala sayyidina Muhammad, jadi halangan besar mereka ialah para habaib yang menjaga manhaj nubuwah tu. Di sinilah kekuatan tarim salli ala sayyidina Muhammad. Malainkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya menamatkan rakyat semua para habaib habis ya? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka di atas kefahaman kita terhadap isu yang berbangkit ni, maka jangan lupa terhadap tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kita semua ialah Allah hendak kita semua mengabdikan diri pada dia. Sebenarnya tajuk yang ditengahkan pada hari ini ialah istiqamah dalam beribadah. Ditajak oleh grup infak Darsa 20. Jadi sebelum kita melanjutkan kuliah ni, inilah kita mendoakan para penaja dan kita semua selalu mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terselamat daripada semua fitnah-fitnah dunia. Dijauhkan daripada kemurkaan dia, didekatkan dengan keridaannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, telah menciptakan kita untuk tujuan yang satu, iaitu untuk mengabdikan diri pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, melainkan aku hendak jin dan manusia ya'budun. Ya'budun tu ya'budu ni. Jadi bila baris nun di belakang tu kasrah, berarti ada ya tapi dihadaf. Jadi maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencipta jin dan juga manusia, malakin Allah nak jin dan manusia ya'budu ni, menyembahku, mengabdikan diri kepadaku. Itu tujuan yang sebenarnya Allah cipta kita semua. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya'budun itu maknanya ya'rifun, maknanya tidak aku mencipta jin dan manusia, malaikat aku tidak jin dan manusia mengenalku. Menggarap daripada dua makna ni, jalan untuk kenal Tuhan ialah dengan beribadah pada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan seseorang itu dapat kenal Tuhan melalui jalan pengabdian dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bila nak beribadat, nak buat taat pada Tuhan, nak buat ibadat ni, dia satu perjuangan. Sebab ibadat ni ialah perkara yang susah nak dibuat. Kenapa ibadat susah nak buat? Sebab dalam diri kita ada halangan untuk melakukan ibadat, iaitu nafsu. Nafsulah yang menyusah dan memayahkan kita nak buat ibadat. Nafsulah yang menahan kita daripada kita melakukan ibadat. Dan selalu dia kata, jangan. Dia tak pernah kata, ya. Nafsu ni bila nak ibadat, selalu dia kata jangan. Jangan. Kalaupun dia tak kata jangan, tapi dia kata nantilah. Soalnya sana Muhammad, dia melambat-lambatkan kita. Tu sifat nafsu.
Bahkan nafsu ni sifat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia nak bagi kita rehat daripada ibadat. Dia nak bagi kita ni rest, berpanjangan. Dia nak kita rehat. Contoh, sebelum tidur kita semangat, kita nak bangkit tahajud. Bila sampai masa jam kita bunyi salam sayyidina Muhammad, waktu itulah kita akan dengar bisikkan dia pukul 5 baru. Kalau ditarik ni salam sayyidina Muhammad 4:30 baru. Jadi maknanya itulah suara bisikkan dia. Ataupun dalam bahasa yang lain, siapa yang bisik tu? Siapa yang menangguh-nangguhkan tu? Kita sendiri. Kita, sebab nafsu tu kita. Betul, orang tanya, boleh dah usah ada ilmu ke, ayat ke, amalan ke yang boleh kita buang nafsu? Tak ada. Nafsu ni tak ada jalan nak buang. Tapi hanya ada satu jalan, iaitu bentuk. Bentuk nafsu. Buang tak boleh, bentuk boleh. Iaitu kita bentuk dia jadi apa? Dan kita kena bentuk dia menjadi hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak bentuk nafsu jadi hamba tu? Kita juga. Kita kena bentuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi contoh macam orang tarim, mereka pernah nak merungut elektrik putih. Yang merungut elektrik putih kita pun hak berumai ni. Loh, tak ada pula. Bila ada? Mereka tak pernah merungut, mereka reda je. Soalan-soalan ada, alhamdulillah. Tak ada pun alhamdulillah. Jiwa macam tu dipanggil jiwa apa? Jiwa kehambaan. Jiwa kehambaan. Jadi subhanallah, masya-Allah, sayyidina Muhammad. Macam mana membentuk jiwa kehambaan? Membentuk jiwa kehambaan melalui proses bagaimana kita cuba belajar mengenal Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita cuba belajar mengenal Maha Pencipta? Sampai kita nak kata apa? Sampai kita kata, ya Allah, engkau memang hebat wahai Tuhan. Kena kata sampai ke peringkat tu. Sampai kita akur, dia hebat, dia maha berkuasa, masya-Allah sayyidina Muhammad, dan kita tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tu nak jiwa terbentuk. Jiwa terbentuk dengan beberapa cara ataupun kaedah. Yang pertama, jiwa terbentuk dengan ada murabbi. Murabbi iaitu orang yang bentuk diri kita, orang yang mencanai jiwa kita, orang yang menghaluskan perasaan kita, orang yang mengelokkan perangai kita. Itu kena ada. Dan sudah pasti seseorang itu hanya satu. Seseorang yang membentuk itu hanya satu. Macam pemain. Orang pemain kereta, kalau orang tu pemain kereta, masalah sana. Kereta dia rosak, pemain dia seorang lah. Kalau kereta ada semua bekat perbaik, limpuk kereta tu. Ni tukar lah. Main pemain, hak baru dia dah tukar dulu. Tukar. Tukar juga. Tapi kalau pemain tu, dia tahu ni tukar dah, ni tak tukar lagi. Ni rosak apa, hari tu rosak tak mana. Begitulah murabbi. Murabbi kena satu ya. Seperti orang tari meletakkan murabbi lepas hanya Habib Omar je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, murabbi ni
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah pembentuk jiwa kita. Dia ialah pembentuk naluri kita. Naluri kita hak dulu condong begini, terubah dengan dididik oleh Rabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka belajar macam mana orang Tarim menjadikan Habib Omar sebagai murabbi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia kena ada manhaj. Manhaj ni iaitu syllabus. Maksudnya masalah Sayyidina Muhammad, dia kena ada terbentukkan melalui kuliah dan pengajian. Murabbi menggunakan masalah Sayyidina Muhammad silibus ini untuk menjayakan pembentukan dia terhadap muridnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sudah pasti seseorang yang pandai mengolah silibus itu ialah seorang Rabbani. Silibus ni contoh lah, macam cikgu-cikgu ustaz-ustaz mengajak sekolah kan, kita diberi silibus. Jadi untuk memberi kepahaman pada murid itu kepandaian kita, kepandaian kita mengolah. Contoh, seorang cikgu mengajak matematik, dia sudah pun bagi formula untuk soalan macam ni, jawapan dia begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia tanya murid dia selepas dia ajak, faham tak? Ada murid yang angguk, ada murid yang angguk pun tidak, geleng pun tidak. Itu apa? Hak tu blur. Tak faham. Salah senyum. Faham tak ni? Faham tak? Angguk terpaksa. Hak tu blur. Jadi kaedah guru ni masalah Sayyidina Muhammad, dia mesti mengolah. Macam mana dia nak buat? Otak dia kena jalan. Kalau guru matematik, dia pakai otak. Tapi guru mursyid, murabbi, mentu hati, dia pakai hati. Itu beza dia. Jadi guru matematik, dia cari jalan. Macam mana nak bagi paham anak murid dia? Tapi kalau murabbi, masalah Sayyidina Muhammad, dia menyuluh dengan mata hati. Soalan Sayyidina Muhammad, dia menyuluh dengan mata hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab ilmu berkaitan nak kenal Tuhan ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah daripada hati guru ke hati murid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan mesti dah guru murabbi ni, dia mesti 10 langkah ke hadapan daripada murid. Maknanya dia kena terlebih maju, advance pencapaian hatinya, jiwanya, ilmunya daripada murid. Kalau dia ajak tentang sabar, dia sendiri pun tak sabar, dia takkan dapat memahamkan muridnya apa itu sabar. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau dia nak ajak tentang zuhud, murid tak akan faham zuhud tu apa kalau dia sendiri pun tak zuhud. Sebab ilmu ni dia adalah ilmu zauqi, dia panggil ilmu rasa. Macam mana yang guru rasa, itulah yang murid rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan bayangkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bagaimana guru-guru Habib Umar ala Sayyidina Muhammad, bagaimana guru Habib Umar sampai dia berjaya melahirkan seperti Habib Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Tarim ni
Kadang-kadang kita kena tengok video kan, bila Habib Umar cakap tentang Allah, lepas respon cepat. Kalau kita, dia sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, dia sebenarnya sebab masyarakat di sini sudah pun terdidik, terbentuk dah. Kita baru nak belajar membentuk diri, tentu tak sama. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka manhaj ialah yang kedua yang penting untuk melahirkan orang kenal Tuhan. Dan sudah pasti orang yang nak mendidik dia seorang Rabbani. Apa dia orang Rabbani? Rabbani ni masalah senama, iaitu orang yang mengajar manusia daripada sekecil ilmu sampai kepada ilmu yang besar. Kalau terus tak mengajar yang besar, tak mengajar lagi yang kecil, tu masih belum Rabbani. Rabbani mengajar ilmu yang kecil sampailah meningkat ilmu yang besar. Contoh, kalau dulu di Kedah ada seorang tok guru, Tuan Guru Haji Saleh. Tok Guru Haji Saleh Sik. Dia mengajar tauhid, ilmu surat 20, masalah Sayyidina Muhammad. Dia mengajar tu orang baru pi pun faham, orang yang sederhana masa mengaji pun faham, orang yang lama mengaji pun faham. Tu Rabbani. Soalan dia baca sebarang kan? Tapi dia hurai hatama ni untuk berumai hari tu. Bila dah dia hurai tu, dia angkat pula, dia up, dia hurai atas sikit. Itu untuk orang yang baru mai pun tak, lama sangat pun tidak, pertengahan. Soalan selama patul akhir dan mengajar dia up untuk orang yang lama dah ngaji. Itu dia panggil Rabbani. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, manhaj kena ada, berarti kitab kena ada. Nah, inilah kelebihan ilmu Islam. Kita berkitab, kita mengaji berkitab. Dari dulu sampai lah tak pernah ada tok guru mengajar tanpa kitab. Dan yang ketiga, dia kena ada manhaj. Yang tiga, dia kena ada bi'ah. Apa bi'ah? Bi'ah ni ialah suasana yang membentuk. Orang putih panggil apa je tu ni? Environment. Environment sekali yang membentuk. Sebab itu orang yang baik, dia terbentuk daripada suasana yang baik. Dan seorang yang nak dia baik, dia tak boleh dia baik kalau duduk dalam environment yang tak baik. Bagai contoh, satu orang tu dalam hadis, dalam hadis ada diriwayatkan, seorang ni Musa'adah Sayyidina Muhammad, dia telah membunuh 99 orang. Lepas tu rasa menyesal. Bila dia rasa menyesal, masalah Sayyidina Muhammad dicari orang nak tanya, bolehkah dia nak bertobat? Jumpa satu orang yang kata, bolehkah dia bertobat? Masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan terima kata taubat dia. Dia bunuh dah 99 orang. Tuan tu kata, tak pasal eh, Tuhan nak terima taubat, ha, bunuh 99 orang. Dia bunuh orang tu pula. Cukup satu. Siapa tu? Abid. Dia ingat Abid tu dapat selesai masalah dia. Dia geram kat Abid tu, kata macam tu, dia tikam Abid tu pula. 100 cukup. Soalan saya nama. Lepas tu menyesal pula, Allah aku ni dah nak taubat, aku bunuh pula 100. Seorang je, 100 lah. Cari orang lain pula. Tapi dia cari kali kedua tu tempat. Alim. Hak tadi Abid, hak ni alim. Soalan saya nama. Dia kata, saya ni nak taubat dah. 99 orang saya bunuh. Tanya kawan tu, dia tanya kawan tu, boleh kat Tuhan terima kat taubat dia? Kata kawan tu, tak terima. Dia bunuh cukup 100. Tuhan terima kat taubat dia? Si Alin jawab, Tuhan tu maha pengampun, dia terima lah taubat hamba dia. Ketika tu bertaubatlah yang bunuh satu orang. Tapi murabbi ni membentuk.
Dia kata selepas daripada hang taubat ni, hang kena pi kampung ni. Kampung tu orang soleh semua, hang kena pi duduk situ. Ha, tu murabi. Hang kena pi duduk situ, hang duduk dengan depa. Hang akan jadi orang baik. Dia pun nak pi lah kampung tu. Sampai tengah jalan jatuh mati. Bila jatuh mati Musa alaihissalam Muhammad, malaikat rahmat, malaikat azab ni berebut. Dalam kata malaikat azab, dia ni hak aku. Sebab walaupun dia bertobat tapi tak buat baik ni. Kata malaikat rahmat Musa alaihissalam, dia hak aku. Dia dah nak buat baik. Walaupun tak buat baik lagi, nak buat baik dah. Berebut malaikat azab menanya malaikat rahmat. Ketika dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, soalan tempat jatuh dia ni sama tengah dengan hak tempat dia buat jahat dengan tempat hak dia nak pergi buat baik. Akhir dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tarik bumi bagi dekat dengan tempat orang nak buat baik, maka termasuk dia orang yang baik. Faham tak? Faham ya? Nak dibaik kena ada suasana yang baik. Lepas tu saya cakap dengan Ustaz lah. Kita ni anak kita pelan metarin semua lah. Salah Sina Muhammad. Sebab main tadi kami rasa macam dah tunaikan tanggungjawab sebagai mu'anak. Kalau lepas tadi tak baik, tu lepas dengan Tuhan lah. Kami dah usaha nak beri dia baik lah. Salah Sina Muhammad. Tak ada jawapan lah kami dengan Tuhan. Sebab tempat ni tempat yang baik lah. Tari ni dah baik dah. Duduk dalam pondok pula. Duduk dalam Darul Mustafa pula. Duduk dalam Darul Zahra pula. Duduk dalam ribat tarim pula. Tak boleh keluar. Tempat dia dah baik dah. Duduk terkurung berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8 tahun. Tak keluar. Kadang-kadang rasa macam kesian dia pun. Tapi itulah cara untuk membaikkan dia. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tiga perkara penting. Murabbi, manhaj, bi'ah. Kalau bi'ah tak baik, kita kena bentuk bi'ah. Kita kena buat bi'ah. Contoh kampung kita, Celaru kampung kita tu. Kalau kita tak mampu nak pindah tempat yang baik, buat rumah di rumah yang baik. Tapi teruk sikit lah. Ayah kena di warden, mak kena di warden. Boleh tak Yus? Kalau boleh, jaya. Anak semayang, anak pukul apa bangkit, aurat macam mana, soalan Sayyidina Muhammad, dalam rumah tu jaga. Boleh jaga? Himpun, susah nak jaga. Soalan Sayyidina Muhammad, jangan nak jaga. Melainkan kena pergi hantar anak ke tempat yang baik untuk bentuk peribadi dan akhlak yang baik. Barulah orang tu boleh istiqomah dalam ibadat tajuk kita ni. Kalau tidak boleh cakap ialah tak akan mampu nak istiqomah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya teringat waktu dulu, waktu tu umur 18. Guru saya, Syekh Nehmat Yusof, waktu tu dia nak buka dia kan, waktu lepas dia piduk dengan satu perkampungan di Kelantan, Tal 7. Ada Sina Muhammad. Tal 7 ni, kalau kami di Kedah ni, kami panggil kampung orang sufi. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Depa di situ dapat asal lepas zikir 1000. Dapat insyak lepas zikir 1000. Lepas subuh lepas zikir 1000. Saya tu nak pergi Mesir umur 18. Bila tempat tu guru saya piduk sebelum buka madrasah di Derang tu, pun pilah kita P3 orang kawan P7. Bila kita duduk di majlis zikir depa, Allahu akbar, terbenam. Allahu akbar. Berasa macam nak berulang lagi, minta terulang lagi hak tu.
yang jadi sumber inspirasi tu satu orang namanya Ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, minta main nama pula. Lepas itu syarat mereka, syarat nak duduk kampung mereka ni kena berhenti kerja kerajaan dan kerja sendiri. Dan mereka ada masalah senama, ada kilang poti, tak ada kerja di mana, kerja dengan dengan mereka ada kilang poti. Pada keluar Allah jaya poti, tapi sewaktu semayang semua akan balik semayang. Itu pun hebat tu. Kerjalah di mana pun, tapi waktu semayang semua kena balik. Zuhur kena ada, asar kena ada, semua tu kena ada. Lebih-lebih lagi waktu zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Depa ni awal-awal orang yang duduk di situ jadi motivasi saya. Ayah Ustaz Rashidi nama dia. Ustaz Rashidi ni dan depa kampung-kampung depa lah. Hai. Dalam tu depa nak pi ke Kota Baru sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Depa tahan dah apa berhenti. Baik ekspres mana pun berhenti. Pasal apa? Kalau tak berhenti, pas tu berhenti. Kalau tahan, baik tak berhenti. Baik tu berhenti juga. Lepas mampus. Baik mampus. Lepas masa orang cakap Ustaz Rashidi, di pergi mana tak tahu? Naik bas. Masuk waktu semayang, nak sebenar mayang. Bila mayang, pergi jumpa driver bas. Minta driver bas berhenti. Siapa nak berhenti? Dia nak berhenti semayang masjid tu. Siapa nak berhenti? Sebab orang lagi trip. Salah Sina Muhammad. Bila tak mau berhenti, dia balik tempat duduk dia, dia dikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi bangkui. Mampu hebat. Betul-betul masjid. Dia turun, pergi mayang. Dia berubah, dia setak bah nak hidup-hidup. Lama juga lah. Dia main-main, dia naik-naik bas, start-start hidup. Itu yang kata ahli zikir tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila pergi duduk situ, orang yang malah zikir bukan berzikir. Orang yang malah mayang jemaah bukan mayang jemaah. Itu dia panggil, keistiqomahan kita ni, dia akan terbentuk dengan ada murabi, dengan ada manhaj, dengan ada bi'ah yang baik. Suasana yang baik. Barulah boleh istiqomah dalam ibadah. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita tapi kita tak ada tiga orang ni, kita halang menjebat dua tiga hari lah. Lepas tu kita tak mampu nak terus lah. Jadi pada anak-anak yang ada ni, rebut peluang ni. Bagi minat lah hati nak buat ibadah. Semangat nak buat ibadah. Dan buat ibadah ni pula masalah Sayyidina Muhammad, kena berusaha buat sehingga istiqomah. Dan ada orang tanya, Ustaz nak istiqomah macam mana? Tak ada jawapan malaikat. Hanya jawapannya istiqomah. Nak istiqomah jawapannya istiqomah. Bila nak istiqomah, mungkin kita akan rebah, tapi kita akan bangkit balik. Ada hari boleh buat, ada hari tak boleh buat. Ada hari boleh buat, ada hari tak boleh buat. Tak apa. Tapi tetap mungkin buat. Mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kena beribu kali jatuh. Mungkin kita kena beribu kali jatuh. Tapi tetap kita bangkit. Bila kita bangkit untuk kali yang terakhir, kita bangkit dengan pertolongan Tuhan. Sebab kita bangkit daripada jawapan Allah, in tansurullah yansurkum, andai kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong apa tu? Tolong lawan nafsu hak dalam diri tu, hak malas tu, hak tak mau tu. Bila Allah tengok semangat himmah kita untuk istiqamah, ketika tu Allah bagi kita istiqamah.
Istiqomah ni kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, la tutiquha la yutiquha illa al-akabir. Istiqomah siapa pun tak mampu melainkan dia aulia. Mana biar Tuhan tolong, walilah. Biar Tuhan dah tolong, orang tu dah jadi wali. Jadi subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, maka bila dah ditolong Allah, ketika itu kita mahmul. Ketika kita melawan hawa nafsu, kita hamil. Kata ulama, hamil ialah orang yang menanggung keberatan. Mahmul ialah orang yang ditanggung dia. Cuba tengok, cuba pernah tengok nak gambar orang bawah Kaabah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, yang dulu orang tanggung. Lah ni orang uzur, orang tolak wheelchair, dulu orang tanggung. Kalau kita masih berjuang melawan hawa nafsu, kita tu adalah orang yang menanggung orang. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bila mana kita dah mula mudah buat ibadat, kita dah jadi mahmul yang ditanggung. Berarti hari itu kita tanggung, lah ni orang tanggung kita. Sama tak? Tentu tak sama. Hari itu teruk, hari ini senang. Jadi ketika itu Allah mudahkan kita untuk melakukan ibadat. Dan tidak ada jalan mudah untuk kenal Tuhan, dan tak ada jalan mudah untuk istiqamah. Jalannya ialah mujahadah. Disebut mujahadah, makna mujahadatun nafsi. Dan tidak ada satu yang paling teruk dalam hidup melainkan melawan hawa nafsu. Sebab tu dia punya slogan, lawan tetap lawan. Ni bukan orang politik ah. Nah, lawan tetap lawan tu kena isihar kat nafsu. Tu kalah pun ku lawan. Ha, tu maknanya Musa'ala Sayyidina Muhammad, lawan tetap lawan tu ialah sebenarnya patut diletak pada orang yang bermujahadah melawan hawa nafsu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kita istiqamah. Ada doa dia. Nak istiqamah ni dia kena jaga mayan wa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa habbib ilayna fi salatil jama'ah. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa habbib ilayna fi salatil jama'ah. Allahumma rzuqna al-istiqamah وحبب إلينا في صلاة الجماعة. Di maknanya, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kami istiqamah dan sukakan kami bersemayang jemaah. Jadi mana-mana orang Tuhan nak bagi di istiqamah, dijaga mayang jemaah. Jaga mayang jemaah, istiqamah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله